0 rupiah kipas angin mati beres, 0 rupiah kipas angin mati tuntas. Cuma bermodalkan ini, Neng. Minyak kayu putih, cat kaki 3. Kipas angin mini yang mati total. Kita akan lakukan jurus 0 rupiah dahulu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari saya akan berikan ilmu. Sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin. Ya. Kipas angin mini yang mati total. 0, ini harusnya 1. Nah, ini 1. Kita pencet. Ini nggak muter. Nah, tapi ada kelihatan ada ini, Neng. Tuh. Kelihatan nggak, Neng? Kayak mau muter gitu tapi berat, Neng. Nah, tuh kelihatan nggak, Neng? Nih, tuh. Nah, nih. Alright. Nah, no. Kayak mau muter tapi berat dia. Kita pilih tangga 2. Perhatikan balingnya. Ini colokan. Dapat, Neng? Nih. Nah, tuh. Dia kalau saya colokin dia agak-agak apa namanya? Agak mau muter ya, tapi nggak mau muter dia tuh. Nah tuh, saya nggak mau nyolokin kebanyakan, nanti takutnya keluar asap. Kita akan lakukan jurus yang paling mudah dahulu, paling murah dahulu, dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Jurus apa nih? Jurus 0 rupiah dahulu. Kita akan lakukan jurus 0 rupiah dahulu. Ada buka baut-baut yang ada di sekitar sekelilingin temen nih, di sekelilingnya ada buka. Tat. Alright. Nah, nih. Kalau bisa teman-teman jangan seperti ini, Neng. Ini kotor.com. Anda kalau udah kelihatan kipasnya berdebu, kipasnya kotor, Anda harus lakukan jurus cuci, dicuci dahulu. Jangan sampai kotor. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan kipas Anda jadi cepat rusak. Kipas Anda jadi cepat rusak, teman-teman. Jadi jangan dibiarkan kotor. Alright. Dapat? Ini udah dibuka, kemudian apa? Kemudian teman-teman tinggal ditarik ininya nih. Si balingnya ini ditarik, dapat? Masukkan tangan di sini aja, Der. Dapat? Masukkan tangan, congkel. Tat 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 tat. Tat 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 tat. Oke. Alright. Alright. Tat tat. Seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal dibongkar nih, ha. 1 2 3 4 5 6. Nah, dibuka aja deh. Nah. Pertama kali teman-teman lakukan jurus apa? Jurus minyak kayu putih. Alright. Nih. Pakai jurus minyak kayu putih. Ini tinggal ditetesin aja di sini, ya. Di asnya ini tinggal ditetesin dengan minyak kayu putih, teman-teman. Ini kan keras nih. Ini nggak boleh keras. Ini harus enteng, oke? Okay? Ini harus enteng, nggak boleh keras. Kalau keras nanti dia akan menyebabkan putarannya kurang stabil. Ini kita tetesin nih. Tetesin pakai minyak kayu putih. Dapat? Alright. Nah. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Nah. Kelihatan nggak, Neng, rumah enteng, Neng? Tuh, kelihatan nggak, Neng? Nah, seperti ini. Kita tinggal tetesin pakai minyak kayu putih. Kalau misalnya sudah dilakukan penetesan minyak kayu putih, tapi putarannya masih kurang kenceng, teman-teman ganti barang ini, nih. Nih, namanya apa, Bang? Neng? Namanya lahar atau bosing. Nah. Namanya lahar atau bosing. Kalau misalnya Anda sudah dilakukan jurus minyak kayu putih masih bandel, baru ganti barang ini nih. Namanya lahar atau bosing. Alright. Nah, ini udah. Selanjutnya kita juga tetesin yang di bagian belakang sini nih. Kita lakukan jurus 0 rupiah dulu, Bang. Neneng, ya. Lakukan jurus 0 rupiah terlebih dahulu. Alright. Nah. Ah. Oke. Okay. Ini. Kita pasang lagi seperti semula, seperti sedia kala, ya. Pasang lagi seperti semula, pasang lagi seperti sedia kala, ya. Alright. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang lagi seperti semula, tetet seperti ini aja, Der. Alright. Pasang aja, Der. Kita pasang baut satu di sini. Nah, intinya putarannya harus enteng, nggak boleh macet, ya. Putarannya harus enteng, nggak boleh macet. Wajib hukumnya enteng. Kita pasang ini ya. Baliknya pasang, jeder. 1, 2, 3 pasang, jeder. Alright.
Nah, langsung aja kita tes. Satu, dua, tiga, colok. Gak nyala, Neng. Ternyata gak nyala, teman-teman. Ya. Kenapa bisa gak nyala? Karena ini masih nol. Alright. Nih, sakanya masih nol. Kita pencet angka satu coba. Ini tombolnya hilang masalahnya. Alright. Nah, satu, jeder. Ah, nyala dia kan. Oh, keluar anginnya Neng Kasa. Oh, sudah nyala nih. Sudah nyala, sudah muter nih ini angka 1. Kita pencet angka 2, jeder. Alright. Nah, tangan Neng aman. Sudah muter teman ya. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas teman-teman. 0 rupiah Neng. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah kipas angin mati beres. 0 rupiah kipas angin mati tuntas. Cuma bermodalkan ini Neng. Minyak kayu putih, cap kaki tiga. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.